Assalamualaikum, selamat pagi guys. Balik lagi nih di vlog gue guys, Indie Vlog. Kali ini gue akan nge-review toolkit lagi guys ya. Mereknya Topic Xtool Plus 11 Function. Oke guys, seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Oke guys, untuk tampilan depannya seperti ini guys ya. Di sini ada unitnya guys. Ada macam-macam kunci L guys. Ada 8, 6, 5, 4, 3, 2, setengah, 2 kunci bintangnya ada T25, T20 sama obeng plusnya guys ya. Terus untuk tampilan belakangnya guys. Di sini ada ini guys ya. Untuk cara-cara ngerilis untuk tools kitnya guys, terus untuk ngelonggarin dari baut L disini guys ya menggunakan kunci bintang. Oke, kita cek lebih dalam lagi guys ya. Oke guys, seperti ini guys ya penampakan dari samping, ada tulisannya Topic, terus warna ini silver guys ya. Jadi dia ngeluarin tipe ini ada dua warna guys. Ada yang warna hitam sama yang warnanya silver kayak gini guys ya. Gue lebih suka yang warna silver ini guys. Oke guys ya, untuk itemnya guys ada 11 tools guys ya. Di sini bisa kita buka, kita lihat apa aja ini guys ya. Di sini ada kunci L. Untuk sisi sebelah kanannya ada dua ukuran guys ya. Ada dua kunci L. Terus di sini ada obeng plusnya atau obeng kembang. Di sini ada kunci bintang guys, biasa untuk ngerasin kaliper pada saat ini guys ya di sepeda guys. Di sini ada obeng plus juga ini guys. Kita cek di sebelah sisi kirinya guys. Di sini ada kunci L. Untuk ngelepasnya, untuk geser ke posisi gini enteng ini guys ya. Cakep. Ini ada tiga ukuran juga guys kunci L-nya. Kalian bisa menyesuaikan untuk kebutuhan di sepeda kalian guys ya. Oke guys, nah di tengah-tengah ini ada kunci bintang juga guys. Untuk melepasnya kalian buka dulu yang sebelah sini guys, terus kalian bisa tekan dalam, nah dia akan lepas. Di sini ada kunci bintang ini guys. Ini cocoknya untuk ngebuka ini guys ya, kaliper atau master rem guys. Master rem yang di sepeda bisa mereknya Tektro atau Shimano MT200 guys. Kalian bisa gunakan sisi ini atau sisi ininya guys ya untuk melepasnya. Oh sorry guys, sisi ini guys untuk ngebuka atau ngisi oli minyak rem guys ya, untuk tipe master rem MT200 atau Tektro yang sudah hidrolik guys. Nah terus di dalam ini ada ini guys ya, kunci juga ini guys. Untuk cara ngelepasnya kalian tekan, nah dia akan ngerilis. Oke guys, untuk materialnya sendiri ini solid banget guys ya, keren, anti karat juga ini guys. Di sini ada kode produksinya guys, 2020 sekitar bulan 12, masih baru guys ya. Untuk materialnya cakep banget nih guys, kokoh, sangat gua rekomendasikan ini guys untuk kalian yang suka agak goes jarak jauh guys ya, touring atau belusukan. Untuk segala tipe sepeda ini bisa nih guys.
Oke guys, mantap ya, keren. Kalian bisa beli di all shop guys ya, banyak juga guys. Harganya sekitar 178 ini guys, sangat terjangkau guys. Mantap guys ya. Bobotnya sendiri ringan banget guys. Enteng, kalian bisa simpan di jersey atau di tas guys ya, tas sepeda yang kalian bawa guys. Oke guys. Oke guys, sampai di sini dulu review toolkit sepeda guys ya, mereknya Topic. Sangat gua rekomendasikan ini guys, kalian murah dan juga ringan guys ya, multifungsi guys. Sampai ketemu di review selanjutnya. Indie Vlog pamit, selamat pagi, assalamualaikum, bye bye.